pertama di Indonesia kita nyobain iPhone 15 mini ini, versi mini banget, kecil banget guys. Ini adalah Soyuz XS 15. Ukurannya cuma segede ATM doang ya Kak Ines? Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone 12 mini, ukurannya segede gini guys. Beda ya, beda jauh. Kalian penasaran untuk iPhone KW versi mini ini? Langsung aja kita jelaskan. Langsung aja kita unboxing ya. Ukurannya kecil banget, teman-teman, kecil banget asli. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau kita bandingin dengan ini iPhone 12 mini. Nah, sedangkan ini adalah Soyuz XS 15. Secara dusnya seperti ini ya guys ya. Nanti kita akan buka dulu si dusnya ya. Ini dia pakai Android, ada kamera, ada musik, mini phone-nya USB Type C di sini ya tulisannya. Bagian belakangnya made in China dan saya pesen yang warna ungu guys, karena istri saya suka banget warna ungu. Oke, kita buka saja, bismillah ya. Ini oke. Tadi ini kartu apa ya guys ya, saya juga kurang tahu nih. Jangan lupa kasih rating bintang 5 katanya ya. Oke. Nah guys, ini dia handphonenya ya. Tuh, lihat guys, iPhone terkecil di dunia, lebih kecil daripada iPhone 12 mini guys. Wow, keren banget warnanya. Warna apa ini? Warna ungu ya, sesuai dengan pesanan istri saya. Oke, di sini ada apa aja sih kelengkapannya? Nah, ini dia guys. Oke, tuh ya. Ada anti goresnya juga di sini teman-teman. Ya, tuh. Ada anti goresnya juga. Buku garansi ya, buku panduan, ini buku panduan ya. Ini ada kabel USB Type C untuk ngecas ya, dan di sininya ungu juga ya, bagus banget, sama-sama ungu. Ini ada casingnya juga guys, wah mantep banget. Dan ini adalah colokan, lihat guys, untuk SIM ejektornya. Oke, aku udah nggak sabar ya untuk membukanya. Kita akan buka bagian sininya saja guys, ya. Lihat guys, warna ungunya, wah keren banget asli guys, keren banget ya ungunya. Pasti kalian juga suka dengan ini ya, tuh ya. Oke, wah mantep banget sih guys ini ya. Oke teman-teman, ini dia bentuknya seperti ini. Di bagian belakang ada logo Apple-nya ya guys ya, nih sama kayak iPhone 12 mini ada logo Apple-nya juga, tapi di sini tulisannya smartphone ya. Terus di sini ada bobanya 3 guys. Ini kan bobanya 2. Nah, samping sini dia ada tombol untuk menghidupkan ya, ini tombol menghidupkan. Ini adalah SIM-nya dan samping sini ada volumenya. Ini kamera depan ya, udah. Ini USB untuk ngecasnya. Sesimpel itu sih, ini kecil banget, mungil banget. Nah, maka dari itu kita akan lihat SIM-nya seperti apa ya, guys ya. Nah, oke, ini dia SIM-nya seperti ini. Oke, kita akan nyobain kartu punya saya, guys. Oke, guys, sambil kita hidupkan ya. Sekarang ini dia si iPhone 12, iPhone 15 Pro versi mini dan versi lebih kecilnya lagi. Wah, pokoknya nih, ini iPhone yang mini yang original, ini yang super 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 kecil gitu guys ya, bentuknya sekecil ini teman-teman semuanya ya. Ingat sekali lagi, kalau kalian bandingkan ini memang sangat-sangat kecil. Nah, ini udah masuk ke home-nya ya. Ini saya udah pakai SIM card ya, yes aja di sini ya, yes nih. Ini coba lebih terang ya guys ya, lebih terang. Ini baterainya teman-teman lihat di sini 72%. Katanya di situ servis ya guys ya, untuk si sinyalnya. Nah, karena ini mungkin ya namanya juga HP ini HP luar negeri ya guys ya. Ya seperti inilah guys. Untuk memorinya dia 12 GB ya. RAM-nya 2 GB ya. Terus apalagi ya di sini, kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakangnya 5 megapiksel juga guys. Baterainya 1900 mAh guys. Nah, ini untuk jaringannya sudah muncul di sini teman-teman, bisa lihat nggak? Tuh ya, itu dia muncul 3G guys jaringannya ya.
soalnya dia maksimalnya sampai 3G, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia teman-teman, untuk tentang ponselnya, dia ROM-nya 16GB, dan dia terus di sini Android-nya Android 8.1 ya guys. Nah, seperti itu, prosesornya MTK 6580. Oke, nah kita akan cobain kamera ya. Kamera. Nah, seperti inilah kamera belakangnya. Coba saya shoot aja. Sama-sama yang kecil ya. Ini Poki di ini kita akan shoot, nanti akan saya tampilin di layar. Nah guys, untuk hasil fotonya seperti itu ya. Silahkan kalian nilai sendiri aja. By the way, sekali lagi, iPhone 15 versi kurcaci ini tuh harganya 700 sekian ribuan. Teman-teman yang mau beli silahkan cek aja di link pembelian di kolom deskripsi ya guys ya. Nah, ini apakah cocok untuk dibeli? Kalau misalkan cocok enggaknya sih cocok-cocok aja, asalkan kalian enggak berekspektasi tinggi. Kalau untuk kado-kadoan mah ini wah worth it banget untuk kado-kadoan mah. Tapi kalau kalian nyangkanya ini speknya tinggi, enggak, harganya juga kan 700 ribuan ya. Wajar lah HP yang seperti itu. Ini udah desainnya aja udah lumayan. Ini juga ya, ini tebel, ini tipis banget ya. iPhone 12 mini tipis, iPhone KW ini tebel tapi kecil ya. Seperti itu, kecilnya bener-bener seplekat-plek segede ATM ya. ATM, bahkan dia lebih slim tuh di sebelah sininya. Nah guys, sambil saya install YouTube, teman-teman bisa lihat di sini aplikasinya simple banget ya, cuma segini-gininya. 1 2 3 tuh 12 ya. Terus di sini 13 14 15 16 17 18 biji guys untuk aplikasinya. Benar-benar simple karena memang memorinya juga ya 2/16 tadi guys, gitu ya untuk memorinya. Jadi benar-benar ini cocok banget untuk HP kedua guys. Nah, ini YouTube dikit lagi. Kita pengen nyobain buka YouTube saya di sini bisa atau enggaknya ya kayaknya sih ya. Untuk bagian belakangnya ini kayak dicat guys, ini ya dicat, bukan logo Apple yang sesungguhnya. Pokoknya ini dicat gitu ya tuh. Dan ini juga ada kayak goresnya gini dari sononya ya. Ini ya nggak apa-apa deh, yang penting mah HP-nya juga udah uyuhan. Ini hidup udah uyuhan guys ya. Ini baterainya tadi dari 70 sekarang udah 45 karena saya udah nyoba otak-atik dikit tadi teh guys. Nah guys, coba kita buka YouTube. Saya masukkan nama Kuriza aja ya. Saya searching akun saya di YouTube guys, nama Kuriza. Nah ini dia nama Kuriza ya, kebetulan tadi udah ngupload video di sini guys. Nah guys, ini dia untuk si YouTube saya, resolusinya bisa sampai 1080p ya. Nah kita putar saja. Ini tapi kayak lemot gini ya guys ya, saya juga nggak paham ya guys ya. Ini handphonenya lemot sekali guys. Coba ya kita kesiniin, lemot tidak ya guys ya. Oke, dah memang lemot guys. Buat yang mau ngasih kado mah cocok-cocok aja sih, kado surprise buat saudaranya ataupun ya mungkin ke pacarnya atau istrinya gitu kan. Ini adalah iPhone kecil gitu ya, tapi bukan iPhone original ya. Kalau yang original yang kayak gini guys, jelas dari kecepatannya juga beda, dari ketebalannya juga beda guys ya, iPhone original sama iPhone yang KW. Dan kerasanya ini ringan sekali. Kita akan timbang berapa gram ya di sini untuk si beratnya sebelum kita pasang apa-apa ya guys. Nah dia di sini guys, ini dia beratnya, kita on off kan. Oke, nah dia beratnya hanya 65 gram. Bayangin, kecil sekali ya si handphone ini. Yang mau beli kalian bisa cek aja langsung deskripsi video ini guys. Riza depan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.